sate sate. Yo guys, aku lagi bagi-bagi skin atau giveaway skin buat kalian gratis. Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe YouTube-ku, nyalain loncengnya, like video ini, dan follow Instagram-ku bagascaya_ dan Instagram rosisoft.id. Jangan lupa komen ID ML dan IG kalian. Jangan lupa ikutan dan pilih skinnya. Let's go, Dabos! Yo, what's up, suka main rumahnya Cahya, Oga Cahya. Alas ya, boy. Oke, dah, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel, guys. Jadi, kali ini kita bakal main... karena linknya di band di sini, kita bakal main... Aku bingung, guys. Sebenarnya di sini mau Yu Sanchin atau Lancelot. Kita let's go Lancelot aja, ya. Dan di sini... ini, guys. Aku masih pakai akun MPL ya guys ya. Kalau kalian lihat di situ ada MPL Pro Bagas DC anjas. Di sini kita langsung nyoba lance aja coy dan kita pakai skin gila. Ini akun anak muncul guys ya, semua skin punya coy. Di sini untuk settingan emblem aku make rupture guys, terus kayak gini. Ya kayak gini lah kira-kira coy. Dari sekadar senjata. Semua jalan mengarah ke dunia mimpi. Oke guys, di sini kita udah di draftiknya, kita langsung main Lancelot aja karena link kita di band di sini guys ya. Kita bermain Lancelot dengan logo MPL boy, mengamuk-ngamuk gaming cerengcen cerengcen cerengcen, power shadow power cerengcen anjas. Betul, sorry guys, aku udah berapa hari nggak upload, ini udah hampir seminggu ya guys ya. Soalnya aku lagi kenok gaming guys, lagi sakit guys ya. Doakan saja cepat sembuh guys. Oke, di sini tim kita ada Julian, ada Joy, ada Lunox, ada Angela. Dan di sini squad kita MPL anjas. Kelas. Sampai nama akunya sampai ke bawah gitu guys, anjir sampai double 2 gitu. Dan di sini musuhnya ada Hellcart, ada Kufra, ada Vale, ada Claude dan ada Pakuito boy. Let's go the boss. Oke guys, welcome to Mobile Legend Gaming ya. Kita langsung let's go saja. Let's go the boss. Kita meluncur. Seperti biasa awal-awal kita beli sepatu dulu dan kita ambil buff merah guys ya. Let's go, let's go, let's go. BTW ini video setelah season ya guys. Sebelum season ya guys. Ini momennya bagus guys. Itu BTW di iniin Valirnya ya. Katanya linknya di band, mampus. Aduh galak banget dia ya. Dia belum tahu lancengku coy. Baru aja main langsung dibacotin gaming gitu guys. Karena ini momennya seru guys. Dan aku lupa anjir kenapa gak aku upload ke YouTube ini. Aku balas aja biar gak sombong ya. Aku bilang bang udah bang, gue masih pemula. Oke sabar. Frenchet, frenchet, frenchet. Anjir. Gak bisa guys ya. Kalau ada skill 2 kita bisa. Tapi gak ada skill 2 coy. Oke sabar gaming dulu, kita ngambil ini dulu aja si kecil nan mungil. Oke dia bertelur coy. Nice, nice. Kita langsung ambil buff biru. Kenapa lu tadi nggak langsung ke buff biru bang? Karena aku nggak punya rating kalau di rusuh. Waduh si Lunoxnya terkena persebelet di situ. Kita langsung ambil buff biru dulu aja guys ya. Nice, kita memainkan stack skill satunya coy. Oke, okay, nice banget, kita udah level 4. Udah bisa kita let's go guys, ngegeng, langsung aja kita ngegeng ya. Sing sing sing, kata dia, buset. Hari-hari udah bacotin gaming coy. Kak, low power, seret-seret. Refri, kill 2, nice banget guys. Kita berhasil mengawan botak TikTok di sini guys ya. Oke, okay, kita langsung set up turtle aja guys. Kita tarik turtle kita. Untuk item pertama kalau main Lancelot itu udah pasti War X ya guys ya, di patch sekarang atau di patch setelah apa itu namanya ya, setelah reset juga itu udah wajib War X sih kalau Lancelot. Kalau aku udah lihat global-global. Oke di sini kita nggak ada retry tapi kita PD. Waduh nggak punya retry guys. Wah apa-apa lah ya. Oke sabar lagi. Sehat-sehat. Nice banget sih kita buff god. Oke, farming lagi. Main lagi ke passwordnya. King King Mission. Oke, boss. Oke, kita lebih kaya 500 perak dari Hellcard-nya, guys. Dari kadal buntung.
Nih si Rias Gremory apa ya? Oke, si Palenya mau mencuri ya. Sabar guys. Ingat kalau main lance kalian harus lihat di bawah kakinya guys ya. Kalian harus pinter mainin pasif coy. Jadi kalau kalian habis skill 1 di bawah tuh ada kayak cooldown itu bulat gitu guys. Nah, itu kalian lihat kalau cooldownnya udah habis kalian bisa skill 1 lagi. Itu fun fact ya buat kalian yang belum bisa main lance. Jadi kayak gitu guys. Nunggu skill satunya udah mau udah enggak ada buletannya gitu coy. Cooldownnya udah selesai. Kalian bisa sing-sing lagi guys. Jadi skill 1 kalian bisa unlimited ya. Oke, kita sing-sing-sing. Nice. Keren. Wow, gila mengamuk gaming sini nampaknya bagus kiri keren. Nice banget ya, kita berhasil ngekill si Vale ya, Valentina Rossi. Wah, ada stiker-stiker dia. Keren. Oke, sabar kita farming lagi. Di sini aku memutuskan untuk build full damage aja. Cuman build full damage udah kurang sih menurutku guys. Tapi di sini aku tetap mau full damage aja karena aku mau ngincer si Vale-nya guys ya. Live-in kekalahanmu, buset dah bos. Galak betul. Gila guys. Pro Bagas DC, squad MPL gitu kan. Dibacokin, cet. Anjir, semua kemana kamu kadal? Oke, kita langsung setup turtle lagi guys, jangan lupa objektif juga ya. Artol jangan lupa. Enggak nyemin coy. Oke, sabar lagi. Farming dulu walaupun pada ngowar ya, nice banget. Reset. Aduh, aku pikirnya di situ tuh ada Vale, guys. Ternyata Vale-nya tuh kaburnya ke sono coy, singkong. Udah aku bisa bunuh Kufranya ya tadi ya kalau enggak ngincer si Vale. Ah, aku mau bunuh Valenya yang banyak nih. Oke, seperti yang aku bilang ya, tunggu skill satunya hilang biar skill satu kalian skill satunya bulutannya hilang. Jadi skill satu kalian bisa unlimited coy. Oke, nice banget. Aku ada di sini untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tips and trick bermain Lancelot guys ya. Lancelot. Cap. Kemana kamu botak? Oke, sabar dulu ya, Snehead. Aduh, skill 1 kumis. Gak masalah, yang penting aku dapat botaknya. Si Vale-nya juga harusnya bisa kita bunuh. Oke, nice banget di situ. Snehead. Kalau di sini kalian bisa skill 1 2 kali, guys, karena dia mengeluarkan anak. Tim gua mental epic, gila. Semuanya dibacotin sama dia, coy. Nggak boleh guys ya, nggak boleh kayak Vale. Oke, sabar lagi, kita tegaskan aja nih si Rias Gremory. Shit, gila. Reset aja. Reset. Hup. Shit. Anjas, gila. Mau kemana ente bang? Oke, nice banget ya. Awalnya sangat baik ya. Menit 6 udah kill 6 so. Oke, udah nyalain Supreme Cloud ini. Buset dah, recall gaming dia cuy. Tanger. Oke, kita skill 2 main link passwordnya. Dari habis tinggal aja. Sing. Oke, sabar, kita pura-pura takut. Langsung NC membantai, serencet. Ah, dia yang kabur guys. Gamin ya. Oke, kita ngebuff merah dulu. Di sini untuk item abis War X aku ngide di sini mau bikin BOD langsung. Kenapa bikin BOD bang? Sebenarnya mendingan Wind Talker. Sebenarnya mendingan Endless Battle guys ya. Oke, sabar, kita gaskan dulu ke si botak TikTok. Sap, serencet. Sabar lagi, tarik ulur. Cap. Aduh, ternyata skill 1 ku belum itu ya, Gisha. Singkong.
Oke, BOD kita udah jadi. Di sini kita langsung bikin endless battle. Sebenarnya mendingan langsung bikin endless battle, guys. Kalau kalian mau di make before X. Kalau BOD terlalu lama ya jadinya. Oke, nice banget, gila. Kalau udahnya langsung segitu kali ulti. Nah, ini kena boy, gila. Oke, sabar, kita tarik ulur. Aku nahan-nahan retri biar si Pakitonya maju, guys. Biar masih maksa ngerusuh dia. Oke, kita langsung bisa sikat ini Pakitonya, guys. Reset. Reset. Missing, anjay. Reset. Mau mana kamu, hah? Reset, anjay. Godlike ya. Tangan Zeus bersaksi, guys. Reset, gila, double kill, boss. Ini juga bisa kita killin, sering set. Execute, gila, coy, perfect. Waduh, ini tiba-tiba ada cukup pro ya, ada Rias Grimori. Ngapain kamu Rias Grimori? Sering set. Aduh guys, gak mati guys. Gila. Oh, bisa fasting banget bang. Karena itu adalah hoki ya guys ya. Oke, sabar, sebotakan. Waduh, kontak personal sama kita guys. Oke guys, di sini kita udah hidup lagi, langsung saja kita jungle gaming ya guys ya. Sebenernya main lancet tuh kalau kalian, yang paling penting itu kalian harus pinter main skill satunya guys. Asli guys, skill satunya tuh benar-benar penting banget ya, karena sekali skill satu kalian miss itu cooldownnya lama guys. Biasanya blunder user lancet tuh karena skill satunya miss guys. Sekali miss skill satunya tuh waduh, nggak ada skill kabur lagi selain ulti ya. Soalnya skill satunya tuh lama coy kalau udah cooldown. Tapi kalau kalian pinter maininnya bisa unlimited ya, skill satunya bisa nggak bisa habis guys. Nah kalian lihat di situ skill satuku berkali-kali nggak habis. Oke, sabar gimang. Sengset. Aduh, dia ada flicker tapi guys. Nah, hehe, ngapain kamu kupra di situ? Apa ya? Aku nyari momen, guys. Di sini untuk item abis endless battle aku langsung bikin immortal. Kenapa? Karena aku mau kamu mati, guys. Biar kita bisa freestyle terus ya. Bisa freestyle, bisa sangsing, sengset, coy. Sengset, cap. Cat. Nah. Pokoknya harus pinter-pinter lah coy mainnya lancet. Skill satunya kalau bisa jangan sampai miss. Cat. Lah. Oke, di sini untuk item keenam aku bikin Hunter Strike. Kenapa nggak bikin Heptasis, Bang? Kenapa nggak bikin Heptasis, Bang? Karena oke, sabar dulu kita injek di botak dulu. Aduh. Aku mau retri sih, itu malah retri minion coy, singkong. Gak apa-apa, tetap mati dia ya. Karena Heptasis gak cocok digabungin sama War X guys. Kalau kalian mau bikin Heptasis, kalian gak perlu bikin War X ya. Oke, sabar. Aduh, terjadi blunder game nampaknya sih teman-teman. Kalian lihat ya, skill satunya cooldownnya lumayan lama guys. Jadi kalau gak ada skill satu tuh beneran agak nyusahin ya main lancet. Bisa-bisa langsung mati coy. Oke, sabar, kita sangsing. Sap, crenshit, shadow power execute. Gila. Tangan Zeus bersaksi, bro. Healing spree gaming, guys, di sini kita. Udah full item, coy. Gila, langsung saja kita objektif. Di banling nggak ngaruh, crenshit. Gila, sakit banget damage, guys. Mega kill ya. Waduh, nggak mati botak. Oke guys, langsung kita end saja di sini dan kita berhasil memenangkan gamenya coy ya. GG gimana? Victory. Mythic honor guys, gila. Tapi ini bukan video ini guys ya, bukan video setelah season coy. Ini video sebelum season guys.
karena momennya seru. Kalian lihat itu DP-nya Kolius ya guys ya. Aku mau makasih juga ke Kolius karena udah minjemin akun ini guys. Nanti kita coba. Aduh aku lupa pamer-pamer itu guys. Pamer-pamer Layla Blue Spectre. Kalau Kolius punya Layla Blue Spectre anjir. Oke guys, jadi itu dulu aja buat video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga dijaga kesehatan selalu guys, karena ini lagi musim kemarau guys ya. Musim penyakit gaming bro. Jadi tetap jaga kesehatan kalian, minum air putih yang banyak, dan dijaga sholatnya. Itu dia, aku bekas DC, aku pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Sampai berjumpa di next video.